Nash Ventures Sdn Bhd yang disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim mendapat kontrak pembekalan topi dari Suruhanjaya Pilihanraya SPR untuk PRU ke-13 secara runding terus didakwa memiliki rekod kewangan meragukan berdasarkan penyata akaun 2009. Lantas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli mempersoalkan penganugerahan kontrak tersebut kerana sesebuah syarikat perlu memiliki rekod kewangan yang berwibawa untuk mendapatkan kelulusan. Fakta ini, kata Rafizi, jelas menguatkan dakwaan Nash Venture mendapat kontrak dari SPR atas dasar kawan. Sebelum itu, Rafizi mendakwa Nash Venture juga dimiliki oleh pemilik syarikat pembekal dakwat kekal Muhammad Saleh Muhammad Ali. Rafizi mendakwa penyata akaun tahun terakhir mendapati syarikat itu tidak mencatat sebarang aktiviti perniagaan mahupun perolehan. Hakikat bahawa syarikat-syarikat yang rekod kewangannya ini pun tidak dikemaskini diberi peluang untuk mendapatkan 3 kontrak perbekalan secara rundingan terus, menguatkan lagi dakwaan bahawa Muhammad Saleh Muhammad Ali mempunyai hubungan yang baik dengan kepimpinan SPR. Kerana mereka yang biasa dengan pekeliling perbendaharaan, ada syarat-syarat tertentu untuk mendapat pengecualian bagi kontrak-kontrak rundingan terus, dan syarikat yang diberi rundingan terus itu pun perlu mematuhi syarat-syarat tertentu. Among the key criteria that are always used are the sound financial position, especially the cash flow, because when you do a direct nego, it's usually for immediate performance of work. Maknanya kalau kita rundingan terus ini kerana kita nak cepat. Bila nak cepat, maknanya modal itu kena kukuh kerana pembekal itu kena beli menggunakan modal dia sendiri. Sebab itu bagi kontrak-kontrak rundingan terus, secara amalannya, penilaian kedudukan kewangan yang kukuh adalah salah satu daripada penilaian yang penting. Sebab itu saya persoalkan kenapa syarikat yang rekod kewangannya pun tidak dikemaskini dan tidak difailkan, dan kalau ikut filing terakhir tahun 2009 menunjukkan dia tidak ada aktiviti kerana tidak ada perolehan, kenapa syarikat ini yang dipilih melalui rundingan terus ini? Dalam perkembangan yang sama, Rafizi mendakwa Shahidan tidak menafikan syarikat-syarikat yang dikawal Muhammad Saleh mendapat kontrak pembekalan topi, kemeja T dan dawat kekal dari SPR. Antara syarikat-syarikat yang didakwa milik Muhammad Saleh adalah Integrated Challenger yang didakwa membekalkan dawat kekal kepada SPR, Nash Ventures yang membekalkan topi, dan Allison's Corp Sdn Bhd yang mendapat kontrak pembekalan dari Kementerian Pertahanan. Menurut Rafizi, ketiga-tiga Integrated Challenger, Allison's Corp dan Nash Ventures juga didaftarkan di alamat sama, iaitu di nombor 44A dan 48B Jalan Tengku Ampuan Zabedah A, 9 Palang A, Seksyen 9 Shah Alam.